Lur, kalian tahu ndak mau diolah jadi opo kabucanya? Kali ini Teh Ami mau membuatnya jadi Putri Noong, kudapan khas Jawa Barat. Cara membuat teh, kocok telur dengan gula hingga mengembang. Kemudian tambahkan pengembang dan soda kue. Sementara Teh Ami membuat adonannya, Kang Oni menyiapkan santannya. Agar tidak cepat basi, gunakan kelapa yang segar ya Lur. Waduh. Nih kabocanya. Ya udah, saya minta dua ya. Dua aja? Iya, dua aja. Nggak kurang? Nggak, udah cukup dua. Tadi dulu. Nanti yang satunya lagi tolong dibuat jadi wadah. Oh, itu mah gampang. Gampang-gampang. Yang benar kerja, Teh. Kamu yang benar kerja, ya. Oh, gundul. Kabocha merupakan buah yang cukup populer di beberapa negara Asia, seperti di Jepang dan Korea. Khususnya bagi mereka yang sedang diet. Soale, selain karena rasanya yang manis dan lembut, ternyata dalam satu cangkang kabocha hanya mengandung 50 kalori aja lulur. Karena sebagian mau dijadiin campuran adonan, kabocha akan aku parut lur. Namun, sebelumnya aku belah-belah terlebih dahulu. Selain agar lebih mudah memarutnya, juga untuk membersihkan bagian biji dan kulitnya lur. Nah, untuk wadahnya, Teh Ami mau menggunakan kabocha juga biar apik lur. Cukup potong sedikit bagian atas kabocha, lalu keruk bagian bijinya hingga bersih. Nah, Neng, ini santannya sudah beres, Neng. Oke, siap, Kang. Udah beres ya? Nah, kalau gitu, Neng, Akang mau istirahat dulu ya? Ya. Soalnya, Akang teh harus banyak istirahat, Neng. Ya, mangga. Lelah, ngeliatin ya. Neng terus. Sinyal Akang mana, Neng? Itu, Kang. Ada sih. Oh, iya, iya. Sinyalnya Akang bawa dulu ya? Ya, Kang. Assalamualaikum. Salam. Makasih ya, Kang. Sama-sama. Ya. Ya wis lah, iki kabocane sudah siap. Ku antar dulu ya lur ke Teh Ami. Teh, nih iya. Labu kabocanya udah aku parut. Iya. Nah, ini tempatnya juga buat wadahnya. Cantik banget. Udah aku bersihin. Iya. Makasih Andre ya. Oh iya Teh. Wah lur, Teh Ami iki bikin aku kesengsem. Udah cantik. Baik, jago masak lagi. Walah, paket lengkap ya lur. Lah kok masih di sini? Bukannya harus ke Tengkulak yang dulu ya? Oh iya, lupa kan, sih. Apa sih, Teteh? Apa? Ngajak ngobrol terus. Deh. Aku antar dulu ke Tengkulak ya, Teh. Oke, ya. Yang dulu ya. Makasih, Dul. Oh iya, Teh ya. Iya. Ya. Selanjutnya, Teh Ami menambahkan santan dan tepung ke dalam adonan. Kemudian, aduk adonan hingga rata. Biar makin menarik, tambahkan pewarna sesuai selera, lur. Kalau ini, Teh Ami memilih warna hijau terang. Pasti hasilnya apik tenan. Jangan lupa, tambahkan labu kabocanya ya, lur. Mosok udah aku parut, ya udah dipakai toh. Setelah adonan siap, tuangkan ke dalam wadah labu kabocane. Jangan terlalu penuh yo, karena ketika matang nanti Putri Noong akan mengembang. Matangkan adonan dengan cara dikukus kurang lebih selama 1 jam. Karena labu kabocha mengandung cukup banyak air, jadi waktu memasaknya memang cukup lama. Wah,
Dari bentuknya aja sudah kelihatan ciamik toh, Lur. Putri Noong disajikan lengkap dengan taburan kelapa dan keju parut. Kang? Kang? Atuh kenapa tidur? Ini udah matang. Udah matang, Neng. Wah, beres-beres sekarang ini. Waduh, yang ditunggu-tunggu akhirnya matang juga, woi. Ayo kita makan dulu. Waduh. Ini salah bapisan. Kita makan. Wah, beres. Giliran udah mateng. Tadi katanya mau ngabarin, kagak dikabarin. Ah, Teteh. Lebih bela orang luar. Besok langsung aja kita makan. Kita cicipin. Wenake pol. Bolune lembut banget. Lumer di mulut. Rasanya juga enggak kalah, Lur. Gurih manis. Perpaduan bolu dengan santan, kelapa parut dan keju. Enggak lupa ada sensasi labu kamboja kukusnya juga. Mantep. Apa? Kamu enggak? Apa? Aku ajak ke tempat yang indah, ke tempat yang cantik. Teteh. Emang ada? Ada. Benar. Beneran aku punya tempat yang indah cantik, Teteh. Mana? Ikut aja. Kangen ini mah di sini aja, dia habisin. Tungguin ya. Jangan gitu atuh. Udah enggak apa-apa, tungguin aja. Wah, kacau si Gunul. Main bawa-bawa aja. Itu kan calon istri saya. Kacau, woy. Ini saya curiga nih. Ini harus saya selesaikan. Harus saya mata-matai. Ayo, Lur. Tebak, aku mau ngajak Teh Ami kemana? Pokoknya romantis. Yuk, Teh. Aku jamin Teh Ami pasti suka. Kalau Kang Oni sih, mending kita tinggalin aja, Teh.